Designing Yamaha Boots Ads with Typology of FALS dengan saya Fatima Azahra untuk memenuhi tugas mata kuliah Integrated Marketing Communication atau IMC. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu FALS. FALS adalah singkatan dari Values, Attitudes, and Lifestyles. Ini merupakan salah satu dasar bagi segmentasi psikografis. Konsumen dikategorikan menjadi 8 kelompok berdasarkan dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi horizontal didasarkan pada tingkat inovasi dan sumber daya yang dimiliki konsumen seperti pendapatan, pendidikan, kepercayaan diri, kecerdasan, keterampilan, kepemimpinan, dan energi. Sedangkan dimensi horizontal didasarkan pada motivasi utama konsumen seperti cita-cita, prestasi, dan ekspresi diri. As you can see on screen, itu ada FALS framework. Ada thinkers, achievers, experiencers, believers, strivers, makers, and survivors. Untuk student project ini, di sini saya akan mendesain Yamaha Boots Ads with typology of FALS. Di sini saya memilih kategori strivers and experiencers. Strivers. Sebagai kelompok konsumen, strivers memiliki sumber daya yang rendah dan motivasi pencapaian. Dan konsumen ini memiliki karakteristik sebagai berikut, seperti memiliki pekerjaan yang berganti-ganti, pengangguran sementara yang tinggi, lalu advertiser bisa menggunakan video sebagai bentuk fantasi, fun-loving, imitative, mereka lebih mengandalkan transportasi umum, the center of low status street culture, keinginan untuk memperbaiki hidup mereka tetapi mengalami kesulitan dalam mewujudkan keinginan mereka. Lalu mereka juga cenderung suka memamerkan kekayaan mereka. Untuk segmen ini, strivers peduli dengan mendapatkan persetujuan dan pengakuan dari orang lain. Mereka peduli dengan status sosial dan achievement. Fokus iklan ini adalah untuk menekankan bahwa memiliki kapal Yamaha adalah tanda keberhasilan dan kesuksesan mereka. Segmen ini tipe konsumen yang telah bekerja keras untuk mencapai kesuksesan dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilannya ketika orang lain melihat perahu Yamahanya. Di sini kami memakai tagline You Deserve It, hashtag Work Hard, Play Hard. Tagline menyiratkan bahwa konsumen telah bekerja keras dan memperoleh kemampuan finansial dan layak untuk membeli kapal Yamaha dan mendapatkan pengakuan dari orang lain serta status sosial. Experiencers. Sebagai kelompok konsumen, experiencers memiliki sumber daya yang tinggi dan motivasi ekspresi diri. Anggota grup ini biasanya ingin semuanya, masuk pertama dan keluar pertama dari tren, melawan arus utama saat ini, terserah pada mode terbaru, mencintai aktivitas fisik dan senang mencari sensasi. Lalu mereka sangat friendly dan mereka mempercayai bahwa teman itu sangat penting, spontan, serta memiliki stimulasi visual yang tinggi. Experiencers mencari kesenangan dan hal-hal yang baru. Mereka lebih suka menghabiskan uang untuk pengalaman daripada objek. Kunci untuk menarik mereka adalah menunjukkan saat-saat menyenangkan yang akan didapat ketika mereka membeli perahu Yamaha. Iklan ini menampilkan kesenangan dari pengalaman memiliki perahu di atas karakteristik fisik kapal. Iklan ini memiliki tagline A New Adventure is Waiting for You. Tagline memberitahu konsumen bahwa ada dunia petualangan baru, hanya menunggu untuk ditemukan ketika mereka membeli perahu Yamaha. That's all. Thank you for watching and goodbye.